Hai, kali ini aku beli krim muka dari Lanbena Indonesia. Nah, kita unboxing yuk. Ini di packing plastik lagi ya. Banget karena packingnya berwarna orange. Nah, di sini ada tulisan vitamin C cream brightening skin dengan beratnya yaitu net 50 gram. Ada komposisinya dan juga ada cara penyimpanan. Cara penyimpanannya simpan di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Ada kegunaannya mencerahkan kulit, memperbaiki kulit kusam serta menutrisi dan melembabkan kulit. Cara pakai, setelah membersihkan wajah, oleskan toner terlebih dahulu. Kemudian, oleskan krim dalam secukupnya pada kulit wajah. Dan pijat lembut dengan jari sehingga terserap sepenuhnya. Lalu ada peringatannya juga untuk kulit sensitif. Silakan uji produknya di bagian dalam lengan terlebih dahulu. Jika timbul ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan produk dan dapat bantuan dari dokter kulit. Jika terjadi kontak dengan mata, segera bilas dengan air bersih. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Diproduksi oleh Guangzhou Bofan Biotech Co. Ltd. dari China ya, dan didistribusikan oleh PT JNR Sosial Indonesia. Di sini udah ada barcode juga. Ada websitenya. Dan yang pasti sudah aman karena sudah BPOM. Dan expire masih lama ya, 2024. Kita buka dulu yuk. Wow. Untuk bagian dalamnya benar-benar bagus sekali ya. Seperti ini, warna orange putih. Kita buka yuk. Kita lihat krimnya. Nah, krimnya seperti ini ya. Aku suka karena krimnya benar-benar wangi banget. Aku coba di tangan dahulu, karena sebelum pemakaian bisa dicoba dulu untuk memastikan cocok tidaknya pada kulit kita. Aku suka karena benar-benar gampang sekali diaplikasikan di kulit dan juga menjadi lembab ya. Dan aku rasa ini akan meresap ke dalam jadi nggak terlalu lengket. Kalau kalian mau beli juga, kalian bisa kunjungi link yang akan aku cantumkan pada deskripsi. Aku beli di Shopee Lanbena Indonesia. Aku beli dengan harga diskon yaitu menjadi Rp32.000. Segera cek ya Lanbena Vitamin C Cream Brightening Skin. Terima kasih ya. Bye.